بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوان أخوات أهلي مجلس العلم yang dimulia Allah Ta'ala sekalian. Baiklah kita mulai belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitanir rajim.لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا سورة الأحزاب ayat 21 demi sesungguhnya telah adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanatun ialah contoh yang baikUswatun hasanah ini contoh yang baik untuk mangkana yarjullah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takut kepada Allah nak takut belah mana? Orang yang mengharapkan Allah nak harap besar mana kepada Allah? Kana yarjullah wal yaumal akhir dan mengharapkan nak berada dengan sangat bahagia di akhirat kelak.وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا dan orang yang berzikir kepada Allah akan zikir yang banyak. Orang belah tu contohnya iaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sebagai contoh kepada orang nak pergi seberang sana. Nak pergi belah mana? Barang tak boleh gamuk. Kalau gamuk pakai punuh.Bagi ada batah bukan nak boleh gamuk batah nak jalan kat ni nak buat batah baru kat tu nak buat nak buat gapa nak temel kat tu nak temel kat ni tak boleh sama telah celah lah ni batah Nabi ni yap selu batah lain tu nyewak si lain ni lain 10 lain demo sedap jalan batah lainBatah Nabi kena letih benar berjalan atas batah Nabi. Tak ada pihak mai dok patena, negeri tak ada patena, jamaah tak ada patena, peribadi pun tak ada patena. Ini masalah kita hari ini. Sebab itu untuk kita nak patena kita kena reti dena-dena batah. Balah mana batah Nabi hak kita nak ui diri kita berjalan atas batah tu.Anak cucu kita nak suruh jalan atas batas tu orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita nak suruh jalan atas batas tu sebab batas tu sebatas saja yang boleh sapa kita ke syurga batas tu lah yang panggil as-siratul as-siratul mustaqim siratul mustaqim ialahsiratal lazina an'amta alaihim siapa dak lazina an'amta alaihim nabi kita yak di nabi tu ada nabi-nabi semua rasul-rasul semua ya panggil siratal lazina an'amta alaihim bukan barang kena duk gamuk tak boleh gamuk bukan barang kena duk buat baru tak ada barang buat baru barang khas dia kalah.Hak tu ada berjalan, hak Nabi Nuh berjalan, hak Nabi Hud berjalan, Nabi Saleh berjalan, Nabi Ibrahim berjalan, Nabi Ismail, Nabi Yaakob, Nabi Ishak berjalan. Lama tu dah berjalan, dah ada dah batas. Sapa kepada hari ni, puak-puak ime-ime, belakang-belakang dah berjalan, puak makan saka Nabi dah berjalan batas ni belakang.
mazhab Pak Imam, mazhab Pak Jalan batah ni belaka. Nah, Imam mazhab Pak Abu Hanifah kalau bab fiqh, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal jalan batah ni belaka, iaitu batah qira'ah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batah tu lain pada balah tu, bukan batah hak kita. Walau dia mau buat apa lain sekalipun, lagi dia mau buat, kita tak siap jalan hal itu. Mereka dia mau cip doa-doa, kita pergi start kalau dia mau cip. Tak jalan hal ini, aku nak buat jahat kamu atau nak gapa, kita jalan start. Bah kita jalan hal kita, walau seluk setara ini, walau ada kemucuk setara mana, walau ada duri setara ini, jalan batas kita. Batas kita ada dah, dah orang jalan dah. Dan jalan batas kita ni, oh, uji Allah banyak. Nabi Yusuf siapa masuk dari telaga, turun dari telaga, jalan-jalan tu siratul mustaqim belaka tu. Nabi Musa nak berani air yang dah lalu, nak lari jalan sorang-sorang, klik-klik tengah pada hijrah daripada Mesir kepada Madian, siratul mustaqim belaka. Nabi Muhammad SAW jalan ngongek-ngongek ngutah hijrah lagi orang nak bunuh, itu siratul mustaqim belaka. Siratul mustaqim ni sedap tengok dia, kekat. Patut goleknya siratul mustaqim dia boleh cai canak pun sutai, boleh dia cai canak. Kau tengah-tengah tu nampak Fir'aun yang kira ana rabbukumul a'la, akhir mapuh lah laut. Nabi Musa selamat dengan air, Fir'aun mapuh dengan air. Nah, Nabi Musa lalu tahu lah air, air jaga dia selamat. Fir'aun gulawe dia mapuh dengan sebab air. Nah, daripada air kepada air, air menghidup, air memapuh. Nah, menghidupkan orang mukmin Nabi Musa, memapuhkan Fir'aun orang kafir. Nauzubillah, air kedua. Itu uswatun hasanah. Learning Nabi kita cukup dah. Nabi pun tak ada ogi kepada nabi-nabi dulu. Cukup dengan aku dan sahabat-sahabat aku pak orang ni untuk jadi contoh kepada puak muhe umat Islam. Nak bawa munggi kepada tempat aku nak pergi, iaitu syurga Al-Firdausil A'la. Nah, siapa turut Nabi pek-pek-pek kena malak semua, InsyaAllah syurga Al-Firdausil A'la, hak tinggi sekali. Siapa turut salah katik sikit-sikit betul banyak, InsyaAllah Firdaus lapis rendah sikit. Siapa turut bobo gitu, InsyaAllah syurga An-Na'im ke syurga gapa ke syurga banyak lapis, hak tinggi sekali. Al-Firdausul A'la yang panggil awsatul jannah. Nah, itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ning jalan dia, mana kalau orang tak berzikir pada Allah banyak-banyak, tak ada doa harap jalan Nabi. Dia malah berzikir, tak ada doa berakidah kepada Allah SWT, dan tak ada duk harap pada hari kiamat esok kata nak boleh hidup dengan baik. Orang tak ada akidah belah tu dan tak ada amalan bahasa berzikir banyak-banyak, termasuk semayah berzikir tu setengah padanya semayah, baca Quran tu zikir belakang, wazakarullah kasira. Orang lah tu berhajat kepada uswatun hasanatun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kata kita tak ada biasa pelakik lagi buku sejarah Nabi ni. Biasa nak pelakik sikit untuk kita tu pakat rasa tengok, pelaga tengok dengan kita, pelaga dengan hekkan yang ada di keliling-keliling kita ni serupa kedok. Kalau serupa kita boleh kayuh supaya Nabi kayuh kedok. Nah, itu kita nak tengok so-so-so. InsyaAllah ta'ala makin banyak bulan, banyak tahun juga Hanisa ni. Abak yak di Nabi mula beranak ni, saya nak pasal nak ambil
yang paling sahih daripada cerita-cerita. Nah, kalau dulu ada dah dia mau baca ha-ha Nabi dalam berzanji lah apa, tapi hak tu nombor satu sekalinya kita tak erti. Yang keduanya dia bercampur dengan hadis dhaif, hadis-hadis maudhu' pun banyak dalam berzanji tu. Nah, tu. Sebab tu kita tak ada nak kata gapo. Tapi itu adalah satu pihak. Dia tu habis gerai ya, nak kemuka kebaikan pada Islam lah pasalnya. Tapi satu cara dia. Kita kak nah, wari cara kita. Iaitu kita pilih kelah mari riwayat yang benar-benar. Kalau riwayat buat kalau dhaif, kita riwayat tu hak ni pendapat dhaif. Kita kena riwayat juga tu. Supaya kita boleh khabar katanya ada orang beriwayat belah ni tapi tak apa gagah. Riwayat ni tak apa benar mana, tak apa gagah dari segi tali riwayat teh dia punya. Ya sebab Nabi ni mula pak dia terima ikra' tu ya steering dia tu dengan Quran sama, tak ada. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak bergerak jalan ikut malaikat bagai menurut bagai yang diwahyu pada aku. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak kecek dengan daripada hati hawa nafsu, tetapi Nabi itu berkecek dengan wahyu yang diwahyu padanya. Hadis Nabi pun wahyu, Quran itu sama telahlah wahyu. Ninglah cara hidup manusia. Tidak itu jadi kita ni tinggal cara hidup hak sebenar. Kita ambil cara hidup hak gorak-gorak hak manusia mikir. Kadang-kadang orang manusia mikir tak orang kafe mikir, kita ambil model yang mai hidup pakai hidup. Gorak emang kita. Islam ni dak daripada Allah. Nabi Muhammad dia mengaku hadis Nabi tak serupa dengan ayat Quran. Samnian dia tak serupa. Nabi sendiri pun tak kuasa nak wari serupa Quran tu. Kalau tidak Tuhan mari dia kak. Gini-gini ngekoh tak ada. Itulah hakikat sebenarnya. Sebab tu maka kita tu kena mengaji dia, apa dia akan sejarah. Ya dia umur dia 40 mula terima ikra, dia selalu dah dia turun gerak ke hari-hari dia. Kalau kita ambil boh dalam TV ke Quran gerak lah ya tu, Quran gerak tidurnya pasal Quran, makan pasal Quran, berjalan pasal Quran, pakai baju pakai seluar pakai gapo bini belah beranak. Nah, gapo dia dakwahnya, nah jual belinya dia gapo, nah siapa perai dia pun turut Quran gak. Sebenar-benar sebab baik orang perai ialah peperangan Rasulullah SAW. Alaihi wasallam perai molek juga perai Nabi lah, no tak ada bunuh orang sahabat perai apalah tu. Kita tak perai bunuh ketek-ketek. Ada perai apa ni? Ni pakat bunuh. Mati belambak. Nabi perai 27 kali. Pedai yang tak biasa lagi bunuh dia. Itu perai bersing Quran tu. Bagi Nabi tu. Perai dia bunuh. Bukan tujuan perai untuk bunuh orang. Perai-perai ni bahasa Arab dia panggil qitalun. Bunuh-bunuh ni yang panggil qatlun, tak serupa kita dengan qatlun. Qatlun mana bunuh ke? Bunuh orang tak mesti perah. Perah tak mesti bunuh orang. Ya jadi kot tu. Apa dah tu? Tu sebab itu qitalun wa qatlun adalah dua rupa yang berlainan maksudnya. Oleh itu maka kita kena qitalun tak ada apa dalam Islam. Tapi bunuh dia tengok malak. Kalau dia tu Islam tak boleh bunuh. Kalau dia kafir harbi boleh bunuh. Dalam hal boleh bunuh, Nabi tak bunuh juga. Inilah Nabi Yul Huda wal Rahmah. Nabi yang membawa pertunjuk kepada Allah dan rahmat kepada sekalian alam.
tak sapa hati nak bunuh umat dia. Kafir pun umat dia. Islam sama itulah. Ummatul Muhammad, ummatul ijabah ni Islam. Ummatul dakwah tu kafir. Hei orang kafir, kamu ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat Muhammad tak bunuhmu. 27 kali perang cong-cong-cong, bukan perang sepanjang melah ni duduk dalam Hong Eh. Yang melah ni orang duduk kuat kumpul, duduk dalam Hong Eh. Pakai komputer, pakai apa. Lepas kapal, lepas apa lagi. Jamil dulu perang duduk dalam padang cong-cong-cong, sinar-sinar. Pedang. Tak bunuh seorang pun tak ada sejarah. Semua sejarah orang nulis. Tak ada kata Nabi itu bunuh siapa lah dunia. Hatu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Tanya kata bunuh orang kafir harbi boleh tak? Boleh. Tapi kalau tak bunuh tu boleh, lebih molek tak bunuh. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang lepas nak wak bakar. Nabi nak ya, tak sah bunuh kita wak bakar. Anak ia boleh hadir berimeh pada kita. Anak bukan sepapak. Anak Abu Jahal masuk Islam. Nampak tak? Anak Abu Sufyan masuk Islam belum ada pak lagi. Pak Abu Bakar tak ada masuk Islam. Mereka pada akhir-akhir Abu Quhafah umur 80 lebih dah masuk Islam. Kan Nabi mai patah Mekah dah. Dekat nak mati dah masuk Islam. Pak ya Islam nombor satu lepas dah Nabi, pak ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak mesti pak dengan anak serupa. Bini dengan tok laki tak mesti serupa. Bini Nabi Lut kafir. Bini Nabi Musa, Nabi apa, Nabi Nuh kafir. Bini Fir'aun Islam. Jadi ya pelat-pelat gitu. Nabi Ibrahim anak ya kafir. Kita nak kira pak ya kafir ejen pada berala pak ya. Itu ya benda-benda gitu ya. Ya tak mesti benda tu. Sebab tu kata ke mana-mana kita ni kena pisah. Ngerti. Dan kita kenal Nabi Molek. Sedak kita ni berimeh dengan dia. Kita kena berimeh dengan Nabi. Tapi tak ada piang mengaji hal Nabi ngesungguh supaya mengaji hal Tuhan. Ngaji hal Tuhan ngecapa lebih-lebih haji tak erti lagi. Ngaji hal Tuhan. Nah, ngaji hal Nabi tak ada lah mana. Mari kita nak ngaji hal Nabi sikit. Mulai daripada hari ini, siapa seterusnya kita nak masuk pelajaran kedua ni, iaitu apa dia? As-Sirah An-Nabawiyah. Iaitu Qira'ah Gerak. Tafsir pagi pengajian pertama Qira'ah bahasa ayat ni. Bahasa yang kedua Qira'ah bahasa gerak. Dua pelajaran majlis ilmi lepas pada ni. InsyaAllah Ta'ala sekarang ni dia lebih seni kerana buku-buku, antaranya buku saya ada buat pedoman asasi ni. Nah, Muhammad As-Sallabi, nama Ali Muhammad As-Sallabi, salah seorang yang tak ada lama. Lepas ruang adik pada saya lagi dia ni. Tapi masya Allah tahu taufik pada dia boleh tulis apa dia sejarah yang paling baik Muhammad sehari ini. Nah, cukup banyak angin yang cukup benar. Paling molek sekali buat pada hari ini sejarah ada. Oleh itu maka kita insya Allah bukan suta kita ni nak kita akan capa-capa banyak kita Ibn Hishamnya, Ibn Kathirnya, At-Tabarinya, 2-3-4 ulama dulu-dulu tu pelaga dengan ulama barunya. InsyaAllah Ta'ala kita akan boleh hak berenah-berenah, hak benar-benar, bukan dongeng-dongeng, bukan bagi hadis maudhu', bukan bagi hadis yang tak tahu kata ambil di mana tu. Kita tak usah, tak ada agama Islam sumber dia tak tahu mari dano, tak ada. Lah ni kita nak jadi lu dah. Ni mu kata ni ambil dano, ada tempat ambil lah. Tak usah kata. Nah, supong kita nak kata-kata lepas dah tu bukan kata tak kena, tak kemah.
Pak kalau kita kemas sindu, kau tu nak jadi skeruluh. Mula orang nak baik-baik kita boleh lalu duk kemah dengan barang tak ada kemah. Nah, duk kemah dengan barang tak ada tepat rojok ke dengan benar. Bukan kita tak percaya kepada tok guru kita lepas mai dah, kita percaya. Tapi kena ada dalil. Nah, tok guru katalah ni ambil dano. Ayat apa hadis ayat yang ayat mana? Kita orang jamin dulu ya. Ya jamil ya, ya Islam ya kena refer kena kena klik angin kepada kita paling dangdam sekali. Ibn Abbas kata gano. Nah, ataupun kitab-kitab yang semua orang terima seperti Ibn Kasir kata gano. At-Tabari kata gano. Ya kena balas tu barulah ning selamat daripada penyakit yang banyaklah ni penyakit. Penyakit banyak. Penyakit pasang tak tahu kata mari di mana tu penyakitlah tu banyak benar di dunia. Oleh itu maka marilah kita hari ini nah kita cuba mulakan sikit. Karena nah sejarah Nabi ini adalah merupakan al-mufassiratul lil Quran al-Karim fil janibil amali, segi perbuatan, segi bidang di sudut amali itu, maka sejarah Nabi lah. Nah, sejarah Nabi satu orang panggil gapa dia kelumpau mai semua orang belakang tengok pada sejarah Nabi. Sebablah sejarah Nabi ada belakang dah. Ada Nabi, ada orang menentang Nabi, ada orang masuk duduk sekali Nabi tapi perut berdaya tak ada duduk sekali Nabi, puak munafik panggil. Adanya orang ni pesing mari buka pada orang Arab seperti ada yang apa orang Farsi Salman al-Farsi mari buka orang Arab Suhaib al-Rumi para Rom negeri Rom Roma mari. Jadi laklah itu ada. Jadi satu masyarakat kecil tapi jadi tuayang klum sum hok jadi tuayang. Lah ni kalau siapa ngaji hawi cai orang-orang nak ucapkannya melalui ni ya wicai dia bukan semua ya waktu baik satu-satu keputusan tu ya dipilih kelompau mai ya gisum dalam-dalam masyarakat dalam negeri Thai ambil boleh 1,500 orang ayah ambil 5 orang sebagai orang tua sum tua-tua tu itu lepas tu tu baik menjadi suatu komun atau orang panggil ilmu kajian semasa Allah ni. Jadi saya kata zaman Nabi ini boleh satu klum orang yang tinggi imej sekali Abu Bakar, orang yang pasang berani sekali Umar. Jadi ya ada banyak-banyak pasang orang pasang budak-budak Ali. Nah, budak sekolah, budak sekolah Ibnu Umar tengok bagaimana budak sekolah Hamid. Semua tu orang panggil tua prakok dalam Nabi itu lak, sedang lakon tu baik bukan sedang lakon menjalan mengamalkan isi Quran tu baik mari bersama-sama dengan para sahabatnya balik orang tina pula habisin lapis tu tua ha, Khadijah nah Ummu Salamah Saudah habisin muda-muda sikit ha, Hafsah Aisyah ha, tu orang muda-muda. Jadi kita boleh banyak nah klum tuayang je. Klum tuayang ya cukup kan ambil dah orang umur tua sekali Nabi belum ada Nabi Abu Talib Abu Talib lah Abu Talib Abbas gua tu pasal Nabi Abbas tu nak masuk Islam habis-habis kan Nabi dekat nak hijrah ya tak masuk Islam lagi Abbas dia ada Abu Talib dengan Abbas pun tu lah tapi bela Nabi Abu Talib bela Nabi pak saudara orang nak uduh anak saudara itu alai ya bukan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia agama Abdul Muttalib ya panggil agama Abdul Muttalib pak ya pak dia Abdul agama tok nenek moyang ya panggil ha bakal tok nenek moyang tu molek juru pedah pada Islam tapi dia tak pedah pasal itu kok tok nenek moyang dah. Nah Abah akhir masuk Islam. Tahun orang Madinah gi wak persumpahan
Baiatul Aqabah kali kedua tu, 73 orang lagi kan. Pas Nabi tu bekwak sumpah setia di Aqabah tempat orang duk haji, tempat duk melata Jumratul Aqabah lah ni di Mina. Tekah tu Abah tak ada sesi lagi, tapi Nabi tu baik dengan Abah malam tu tengah malam. Ni orang yang panggil suatu penlak hak Nabi lah ni. Tu baik dengan malam ni, baik dengan pak darah bukan Islam. Nabi dah berdakwah 11 tahun dah. 12 tahun dah berdakwah. Tak masuk ke Islam. Tapi ya bedlah anak darah ya. Anak darah dia. Dia pergi kecek dengan orang Madinah. Ya, kata ni anak saudara aku ni. Dia kecek Abah. Nah, kalau mu nak ajak pergi nerimu, mu kena bela sebab aku bela dia. Mu tengok malak dia. Dia pergi pasal lagi darah. Pergi pasal nak bela body lah. Dia orang Arab ni, dia bela sungguh puak dia. Dia tak jang puak ni, tak jang lah. Nah, agama apa tak kira. Lagi darah dia jaga. Itu misalnya Abu Talib tak masuk pasuk dekat nak mati Nabi ke dakwah dia tak boleh masuk. Ya halal dia puak-puak Abu Jahal puak tu. Walah pe pupu poye ya Abu Jahal bukan orang jua, orang luar pupu poye Nabi ya tak ada yang. Pak Quraisy belaka. Nampak dah tu? Sebab itu maka insya-Allah taala pak kita nah akan kita tengok bagaimana orang kafir Nabi duk saing yang panggil hidup bersama dengan kafir Abu Talib. Hidup bersama dengan Abah. Tepat lek-lek, lap-lap. Wagi orang kafe, wagi Abah. Padahal tepat sulit berai lah tu. Tapi ia percaya daging darah ia. Tak kena ia. Daging darah ni tak kena daging darah. Terutama orang Arab. Tak apa kita boleh dia ada kena daging darah. Ia tak kira. Orang Arab yang ngapalah bakar dia. Orang bakar nombor satu sekali. Orang Qabaliyah. Habis tu lah dia ni kuat bak kabail dia. Habis tu payah nak turut dia, dah turut sore habis. Supaya kot Chengrai dah. Nah, supaya kot mana, kot Pakistan, kot Afghanistan, kabail belakang. Bak itu tak kira puak. Capak kia tak kena ranah ni, sama-sama capak kia belakang. Bakal tak kena ranah kali, bukan daging darah. Pak kita ni ya, tak ada jadi begitu tak. Habis tu supaya belakang. Tak apalah. Yang mualak pasal kita. Dia mualak pasal tu. Nampak dah tu? Oleh itu maka saya berasa katanya, saya taksir dengan ahli menyelih ilmi, dengan umat Islam, nah mengenai dengan hajar sejarah Nabi, secara laik dan detail, insyaAllah kita akan bakal bertahun-tahun masa kalau Allah Ta'ala umur pada fuat kita. Kita kena ngaji halus sungguh. Bak semaya dia, bak puasa dia, bak sign dia, bak taktik dakwah, taktik perai dia, kita kena ngaji habis. Bukan nak perai apa, kita nak erti kata Quran ni hatu lendek sungguh. Kita nak percaya kepada Quran ni. Ngaji sejarah untuk percaya kepada Quran. Ta Quran ni wak boleh. Wak jaya. Jaya tu cemerlang sejak. Tapi ujian banyak, asal dia ujian banyak. Tak ada orang jaya yang tak ada ujian dalam dunia ni. Walau bukan Islam pun tak ada. Setiap kejayaan mesti kena pan kerabuankan. Nah, kepada ujian banyak pasal dia tu. Jadi kita ni insya-Allah taala bagaimana kita nak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemuda. Kalau kita nak tengok apa yang dia rasa dia. Tapi jadi rasa tak ada lah pemuda, umur 40 dah. Sebagai seorang suami, bagi seorang bapak, bagi seorang pemimpin, bagi seorang hakim, bagi seorang politik, bagi seorang pendakwah, bagi seorang zahid, bagi seorang qadi, bagi seorang yang memimpin peperangan. Pasal ayat apa 27 kali Nabi pimpin peperangan. Pimpin sendiri sebagai ketua. Duk dapat tak boleh lari dia, tak boleh lari. Orang lain lari boleh, ya tak boleh ya sorang. Oh gitu-gitu mah lagi dosa lu Nabi. Nah, tu. Jadi pagar-pagar belah tu, pahoga nak bunuh dia belah kau. Dia tak boleh lari. Kira tengok, lik boleh lari tak boleh. Lari dengan lik tak serupa. Bukan makna tak boleh lari, tak boleh lari, tak boleh gustes ke apa bukan. Mana tak boleh lari daripada perang sepanga
Orang duk ayat lagi tak ikut tanah, tak leh tu. Tak leh. Lagi tak ikut tanah. Nah, tak leh. Lah, no tak ikut tanah, tujulah telaga ikan itu moy bukan ke apa dah. Demi dulu dah. Saya tak yah saya dulu nusuk telaga ikan, jual buat dia masa tu. Tak yah saya. Ayah baba. Nah, zaman tu zaman tak elong ke? Dia jadi lukma elong. Orang cari nak ambil dia 3 hari 3 malam lagu ikan tak ikut tanah belaka tu. Itu saya dengar cerita sendiri tu benar-benarlah tu. Nah, sebab itu maka la ilaha illallah nabi tak boleh lah tu. Balah-balah nak duduk dapat. Nah, balah-balah nak duduk dapat. Wang pen tak apa, lik kau tu lik kau dia hatu tak apa. Nah, undur 10 tapak 1000 tapak lah gi tak masalah. Nah, tak masalah tapi lari perai tu tak boleh. Nah, insya-Allah taala. Lalah hatu ya tak ada bunuh siapa. Orang nak bunuh dia belaka. Allah, berasa nak tahu orang belah ni belah mana. Berasa nak tahu ya sifat dia belah mana boleh begitu lalu tu. Tak gitu. Kalau kita gak tahu jadi nabi gak. Ah, sedak ratah orang. Nah, sehari-hari sekali perai kita boleh 1000 orang. Nah, apa? Kita nah, kibar kat tu mampus ekor, kibar kat ni mampus ekor. Eh, banyak boleh ekor sekali-sekali. Tapi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi kita, hai umat Islam. Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah ni penting sekali. Kita jangan kita jadi orang kah. Apa kita nak tiru nabi ni kena lembut. Nak tiru nabi ni kena lemah lembut. Kena hati kesian kat orang. Saya duk ayak sokmong lah. Nah, orang berjuruh kita sayang, kita kasih. Orang tak juruh kita kesian. Nah tu. Kena usaha belah mana dia jadi berjuruh. Nah, insya-Allah taala. Orang Islam dua tu ya. Orang mukmin dua cujun. Tak ada orang baik, dia sayang, dia kasih. Tak ada orang jahat, dia sial. Sial. Jangan ada kuasa bekan dengan dia. Kita pun kalau Tuhan tak boleh hidayat, jahat sebab dia. Alhamdulillah lah Tuhan hidayat kita boleh juruh ni. Nah, siapa tak nak jahat, tak ada pihak nak jahat dari segi fitrah. Tak ada pihak nak jahat dari segi fitrah. Tapi dia kena kodan daripada syaitan tu, syaitan kau ni, saing tu, saing ni, ha, bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi manusia ni dia orang panggil kalah dengan beberapa perkara yang menjadi boleh beri efek pada dia. Oleh itu maka marilah kita tu tiap-tiap muslim tu berusaha untuk nak tengok. Sekurang-kurangnya kita nak tengok nabi semayang belah mana, nabi tu puasa belah mana, nabi berjalan belah mana, nabi tu. Kalau kita boleh tahu daripada kehalalu tu, kita tahu lah betul, bukan nak tiru tu. Tidak menjadi sunnah hak-hak belum jadi nabi ya. Tak ada di sunnah tak apa, tapi ya molek dah situ tu. Kau tak jadi nabi pun molek dah dia. Berenah dah. Dia jadi permata intan dah dia. Pet dah. Pet ni bukan mesti umur 40 baru jadi pet dah. Ya pet dia, ya dia beranak pak tu yang nampak adalah sinar pet. Gewel, gewel. Cuma gewel kah tu tu, tak ada masuk lagi kira eh kah tu. Kita nak tahu katik sikit-sikit, tak ada salah ke apa. Nah, kita nak tahu katik sikit-sikit, tak ada salah ke apa. Nah, dua negeri dah. Nah, boleh buat contoh bukan nabi tu beranak Mekah duk jual Mekah. Tak ada berhenti-berhenti, tak ada tinggal-tinggal Mekah ya dak. Hijrah 400 tahap 400. Kelo masa tu jauh benar. Madinah Mekah ni jauh ke dekat. Dua negeri yang berlainan ni kerajaan yang bukan-bukan main-main. Masa tu ya panggil cau merang itu ya bukan satu negeri yang berdaulat belah mana. Nampak tak? Tu. Hatta orang pergi kepada Habasyah, pergi kepada Taif. Jalan kaki naik uta, tak jalan kaki tak naik uta. Nak ayat katanya bukan duk kok tua di satu kampung, tak ada pergi kano tu dak.
Dakwah ni kena gerak. Bukan kata duduk setepak dak. Ke situ, ke waktu, ke waktu ni, ke gikapun tu, ke gikapun ni. Masa dia kena bergerak. Tak boleh masa duduk kok tua di rumah. Nah, contoh misal. Ya ada dalam Nabi belakang, dalam sejarah Nabi ni, banyak. Tengok bucu tu, molek segitu. Tengok bucu ni, molek segini. Tengok segini. Sesatu masa tu, boleh tengok berapa puluh bucu dia. Walaupun kita tak ada semua tu, mana kita tu nak ambil banyak-banyak bucu, mari tengok untuk dia prakok. Suan prakok ciwi kita ni molek semua. Jadi kita kenal dia ni, pepatah Melayu, tak kenal tak cinta tu, ialah dah. Nah, kita tak kenal dengan reti mana-mana, tak kasih reti apa tu, tak kenal dengan reti mana tak kasih. Jadi kita kenal baru kasih. Bagi kita nak kenal Nabi lah mana, supaya kita nak kasih pada Nabi, kita kena ngaji sesungguh. Nah, waktu itu apa kata kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ni bobo kena kaya-kaya gitu ya hai Nabi. Ah insyaallah pas pada ni kita tak sewi di kaya. Oi nampak cerak sikit insyaallah taala. Saya sebenarnya dak wasa nak buat surat lama dah ni. Tapi talah-talah ni kerana dak ingat nak buat surat dulu baru nak mengajar. Tak jalan mengajar dah pun tak ada nak buat juga. Nah, alhamdulillah buat banyak puluh teh kita dah. Tapi nak gi buat semua kita tu dengan kita dak boleh hang kerja ni tak ada. Kalau jadi tok guru sekarang boleh. Nah, tapi kita ni kena jadi segala macam jadi. Sebab masa kita tak ada orang ramai, maka kita kena jadi belakang. Reba, kelana, orang naik sendiri, orang pacik kerel, orang start ikut. Kita belakang, kita belakang, start ikut lah. Tolak kereta mampu, kita belakang. Ya, 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 tak ada masalah. Ya, semua kita belakang. Alhamdulillah. Saat yang kita kekurangan tenaga, nah, kita kena pakat gitu. Dah tak apa, banyak isap tak apa. Amun dia reba, duk atas semua tak apa. Ini tak boleh. Ada-ada nak turun tolak apa. La ilaha illallah. Begitulah ikhwan yang saya mulia sekalian. Saya royak sekelah dalam minggu ini. Tak ada masuk cerita lagi lah. Minggu depan tu masuk cerita insyaAllah. Kalau Allah Ta'ala tak ada buat uzur ke mana. Lah ni pun luar negeri pun masyaAllah. Ya nak pada kita. Ya gini satu tempat di Lampung. Tak sah Lampung, tak sah Lampung. Fuad di Mekah lama. Aisyah Lampung. Buat-buat di Mekah lama. Di kampung Lampung di Indonesia. Kali yang ketiga yang panggil saya. Saya duduk mikir. Di antara tak give dosa dengan harta wakil. Nah, kali zaman dulu Tok Guru tak kali siapa yang minta suruh ngaji. Ngajar nak ngaji kita. Wajib ngajar. Tapi jauh-jauh doa tak orang nak. Tak orang nak jalan wajib juga. Nak naik ke Batu Bar dua kali. Turun Jakarta. Naik Jakarta. Lonek-lonek. Turun di Lampung pula. Ha, duk sehari haklai. Oh letih tak tu rasa petara. Duk rasa nak buat payat dah. Biar orang lain yang tak pergi. Nah, puak ya tak puas hati rasa dia dah. Ya rasa tegah gelah tu gelah lagi. Rasa tegah gelah dah. Allah ya Rahman Daud. Dia kata tegah gelah. Padahal bagai tu lah ya gelah lain tak selah lah. Nah, la ilaha illallah. Maka kita berasa sial pada umat manusia hari ini. Nampak kita ada roh nak sebar agama Allah ni. Jiwa kesia kita pun banyak. Tengok orang okay, berasa dia sedap. Dia dengar kita mengajar, dengar kita berkecek. Ha, berasa nak royak banyak macam boleh. Dia royak sejar kadang-kadang nak patubai tu. Dia kena pakai orang 3 hari. Dia duduk kecek sejar. Ya. Kelak. Padut dia pula nak boleh saya patubai kelak pula dah. Ha, 3 hari pula. Ha, begitu kadang-kadang. Doa kepada Allah Ta'ala. Nah, pasalnya kita tu buku-buku kita sekarang ni terjemuh pada 4-5 bahasa dah. Bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Mojo, bahasa Melayu, bahasa Indo, bahasa apa. Semak dah mau berhajab pada buku kita. Bukan untuk majlis ilmi buku kita. Lah ni buku Ummatan Wahidah kita bahasa ngajar dah. Tapi kita buat lebih besar lah ni. Orang Arab minta terjemuh pada bahasa Arab. Ya tak usah temu dekat buku lah ni dari negeri dia pun. Allahu akbar. Ummatan Wahidah tak ada biasa orang nulis. Orang Arab tak biasa, ulama dulu-dulu pun tak biasa temu kitab nama dia Ummatan Wahidah.
Kita kita tulis umat wahidah puak dah heran. Ada sungguh saya sungguh kedak mung tulis ni. Ah, tak sungguh apa sungguh. Iya heran, apa lah dulu tak tulis. Heran, tak sah, tak tahu sebab. Sedangkan Quran royak umat wahidah, Nabi pun royak umat wahidah. Ada pian nulis hak umat wahidah. Lalu tu orang Kuwait suruh terjemah. Orang Malaysia tengah duk terjemah ni kepada bahasa Arab buku kita hak 200 muka lebih. Dia nak cak sebar pada negeri Arab. Syukur pada Allah. Nak ayat kata kita orang tani boleh khidmat pada orang Arab. Nah, lain pada buku tesis saya tu dia mau cetak lama dah tesis tu. Bahas saya hak saya boleh doktor tu alhamdulillah Allah Taala wui kemah hormat atas apa 45 kali cetak ke dah tu besar tu 500 muka tu. Tu tu orang terjemah pada bahasa Inggeris di Amerika. Dak cak masuk dalam rong pim lah ni bahasa Inggeris. Tesis saya PhD saya buat 30 tahun dulu. Nah, terjemah pada bahasa Inggeris. Orang Amerika berhajat. Ah tu nak ayat kata alhamdulillah buat kita ni tu hawi tu. Jadi pedah luah bukan tak pedah pada negeri kita dak. Inilah kata kita orang tani ni boleh gak khidmat pada dunia. Nah, supaya dengan Bukhari walau bukan Arab pi khidmat pada orang Arab. Nah, kita nak ujadilah tu. Orang bukan Arab nak khidmat pada orang Arab. Kita wasal ni orang ngaji agama. Kita tu wasal tak suka nak siapa kok kita gitu tapi Allah Taala buat boleh. Syukur kepada Allah Taala. Dah, itulah lebih kurang saya nak ayat ni wasal sedak tu ya tak ada gapo. Sedati kata kita ni Tuhan buka rahmat. Bukan kita hijau dengan besing sungsi sungha budak panggilan ni dah. Sungsi sungha gapo saya tak reti kok. Besing tak ada tak ada lakan, tak ada gapo dok. Saya hijau dunia, standard dunia. Nah, anak kata mah pelak-pelak puak tu puak ni dok dunia terjemuh pada ne bahasa. Orang-orang Cina ambil terjemuh bahasa Cina. Orang apa dia kemoja, terjemuh bahasa kemoja. Pas jadi ang ing di Cina dua tema hal jadi buku kita jadi tempat rajak ke pada mahau calai hak besar-besar di Cina. Ah, tak mudah juga nak tipu orang Cina ni bukan main je ya. Nah, ayat kata bukan benda. Sebab tu saya nak tahu pada fok-fok itu hak duk besing kaya-kaya dak dak tempat teh tu. Bangun boleh dah. Nah, bangunlah, bertilah besing kaya tu. Besing wak panatik kepada punya aku ni. Lain pada punya tak kena belakang tak sel. Saya ni yang lama-lama saya dekat cak tok guru pontar tok guru punya saya tak ada lama-lama. Saya sering ngaji belaka, pia ngaji 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 tok guru pontar kate, tok guru punya kate, tok guru lembe tu kate, tok guru carak tu kate, tu ngaji belaka. Pak kita wak perbanding ni. Nah, saya orang terbuka seluruh dunia. Saya jadi rakyat dunia. Nah, sebab tu kata dan orang dunia ni bukan mudah nak ketipu dia, nak dia turut kita siapa tangga nak cak buku-buku ni bukan mudah. Nah, kalau sekadar nak dengar kecek seminit dua minit boleh. Nah, insyaAllah ta'ala saya nak ayat ni bukan gapa dah. Na'udzubillah daripada takabur eh. Tapi nak ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ni nikmat tu hawi pada fa'ita. Maka kita ni cerita. Jangan wasa takabur. Nak ayat kata jangan pahal orang panggil mong kam ken pai mong gapo tam ken pai kepada orang-orang kita jangan nampak perih rendah sangat pada kita. Orang kita boleh khidmat pada dunia dah. Nah, orang bangsa lain dok. Orang dunia kalau saya turut nak orang Jepun ni di Indonesia Malaysia ni boleh kata nak anak bulan dua tiga tempat dah semua. Negeri Arab tak apalah negeri Arab gekosi dah. Ada apa kalau kita pergi Indonesia, Malaysia? Ya, nak dengar kita sebagai tok guru. Sebagai guru. Nah, oleh itu maka ikhwan sini. Saya tak ada ayat atas saya pandai. Pandai suku, taufik tu hai suku. Ni tu hai wi taufik pada saya. Boleh guna hak pandai sikit-sikit itu wi kepada ke orang. Dia panggil berkat. Dia panggil. Nah, kalau pandai banyak pun, tu hai tak wi taufik. Dia banyak situ tak tahu kata banyak apa. Nah, tak sel kat kita belah tu dah. Oh, banyak kita boleh khidmat pada orang. Ilmu ni kerja dia duk khidmat. Waktu baik royak, duit kerja dia infak waktu baik. Ilmu royak kat orang. Tu kerja dia nyatu. Nah, insya-Allah taala kada tulah hari ni. Nah, insya-Allah siapa
Nah, kita boleh sambung minggu depan. Doa pada saya supaya saya boleh apa dia sediakan bahan-bahan yang benar mengenai Rasul kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahi wasta'ama yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khair. Astaghfirullah wa atubu.